Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeskel pasalnya ke-33, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-33. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melagukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ada kalanya kita menginginkan pengakuan dari orang lain atas sejumlah karya atau pekerjaan yang kita lakukan. Hal ini tentu bukan sesuatu yang salah. Bahkan jika kita meniliknya dari teori hierarki kebutuhan Maslow, maka kita akan menemukan bentuk pengakuan dari orang lain sebagai bagian dari kebutuhan sebagai seorang manusia. Diakui oleh orang lain menjadi bentuk penegasan akan eksistensi dan nilai diri kita sebagai individu. Namun bagaimana ketika kita melakukan sebuah pekerjaan baik namun tidak dianggap? Apakah kita perlu melakukan hal yang dapat memancing perhatian dan pengakuan dari orang lain? Pesan yang Tuhan berikan kepada Yeskiel pada bagian akhir dari pasal 33 ini dapat memberikan kita nilai dasar mengenai pentingnya membentuk pribadi yang tidak bergantung pada apa kata orang. Tuhan sedang mempersiapkan mental dan karakter Yeskiel sebagai seorang nabi yang kemungkinan besar akan mendapatkan penolakan dari orang-orang Israel. Bahkan kehadiran Yeskiel terkesan sebagai seorang penghibur yang berlalu begitu saja di hadapan orang Israel. Itulah mengapa Tuhan menyamakan Yeskiel sebagai seorang penyanyi mahir bersuara merdu yang didengarkan secara nikmat oleh pendengar, namun tidak memengaruhi sedikit pun kehidupan orang Israel. Seolah-olah setiap perkataan yang keluar dari mulut Yeskiel bukan keluar dari pribadi seorang nabi, melainkan sekadar penghibur jalanan. Meski demikian, bagi Tuhan pengakuan dari orang Israel bukanlah penentu kualitas kenabian dari Yeskiel, melainkan penggenapan atas segala perkataan sang nabilah yang menjadi kualitas perannya. Sahabat Alkitab, kita perlu mawas diri agar tidak terjebak di tengah kegamangan untuk hidup benar di tengah dunia. Memang, ada kalanya banyak orang tidak menghiraukan perbuatan baik yang kita lakukan. Ada kalanya pula, segala upaya yang berlandaskan firman Tuhan justru direspons secara negatif oleh orang di sekitar kita. Namun, kita telah belajar tentang kualitas seorang umat Tuhan yang terbentuk dan dibuktikan melalui sikap hidup yang konsisten dan selaras dengan pesan firman Tuhan. Jangan sampai kita berubah menjadi labil dalam iman hanya demi memuaskan hasrat orang di sekitar dan mendapatkan pengakuan dari mereka, meski ternyata kita sedang melawan firman Tuhan. Kualitas karakter dan mental dari seorang percaya tidak ditentukan oleh apa kata orang, melainkan sikap hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami memang mengetahui dan menyadari bahwa kami sudah sepatutnya untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Tetapi tidak jarang kami ragu dan berpikir panjang untuk melakukannya ketika kami hadir di tengah lingkungan orang-orang yang menolak kebenaran firman itu. Kami takut jangan sampai kami dikucilkan atau bahkan jangan sampai kami dimusuhi. Tolong kami Tuhan untuk memiliki sikap yang teguh, memiliki keberanian dan hikmat untuk melakukan firman Tuhan dalam cara yang tepat dan baik, sehingga firman Tuhan itu juga boleh meresapi setiap orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.